Halo guys, jadi kemarin tuh banyak banget yang tanya gitu ya. Kak, gimana cara chat orang gitu ya, tapi tanpa meng-save nomornya? Aku udah pernah buat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh aku buatin lagi. Oke, ini dia. Halo gengs, jadi di sini aku pakai aplikasi namanya WA Pans. Kalian bisa download di App Store atau Play Store ya guys. Oke, langsung dibuka aja dan di sini kalian tinggal ikuti aja rules-nya, izinkan semuanya aja. Dan setelah itu klik OK. Setelah itu klik bahasa Indonesia boleh ya, tapi kalau mau bahasa Inggris juga boleh juga sih. Oke. Nah, di sini kalian pilih aja, tapi nanti bakal ada yang muncul kayak gini nih, pemberitahuan. Cuma nih kalian klik aja yang not now ya guys ya, maybe later boleh. Dan di sini udah kalian klik aja yang message unsafe number yang warna biru guys yang tengah. Oke, diklik aja. Nah, di sini bakal ada iklan ya. Jadi tunggu aja iklannya sampai selesai. Nanti bakal tampilnya seperti ini kalau udah iklan selesai. Nah, kalian pilih bahasa ya, negara Indonesia pastinya, biasanya kodenya adalah 62 ya, cari aja Indonesia. Oke, nah udah, setelah itu kalian masukkan deh nomor kalian yang bakal kalian kirimin chat ya, tanpa menyimpan nomor. Kalau udah kayak gini ya, langsung aja dikirim aja, mulai mengobrol WhatsApp udah selesai, gampang banget kan? Yaudah deh ya, selamat mencoba dan semoga berhasil.